Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dani Otomotif. Nah, teman-teman, kali ini Dani Otomotif bermain di showroom mobil bekas yang harganya murah-murah, teman-teman, yaitu di RK Mobilindo. Di sini menjual mobil-mobil yang murah, tentunya masih berkualitas, teman-teman. Dan di sini juga ada mobil yang harganya mulai 13 jutaan. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya informasi ini lebih bermanfaat. Oke, kembali lagi di RK Mobilindo, teman-teman. Di sini banyak banget mobil-mobil murah. Mulai berapa, Bang? Mulai dari 13 jutaan. Nah, teman-teman, cukup 13 juta sudah bisa membawa pulang di RK Mobilindo. Nah, kita sudah ditemani langsung oleh ownernya, langsung dengan Bang Rizky. Ya. Sehat, Bang Rizky? Alhamdulillah, sehat. Oke, Bang Rizky, bisa diinfokan ke teman-teman untuk alamat lengkapnya ada di mana? Alamat lengkap kita ada di Komplek Arkadia Daan Mogot, Blok D2, nomor 1011 Batu Ceper, Tangerang. Nah, teman-teman, itu tadi alamat lengkap dari RK Mobilindo. Atau teman-teman bisa simak di bawah video ini. Untuk nomor yang bisa dihubungi berapa, Bang? Nomor telepon kita di 0818-069-02266. Nah, langsung kita save, teman-teman bisa simak di atas video ini. Oke, Pak Rizky, di sini banyak banget pilihan mobilnya. Ada berapa unit ini? Ada 20-an kali ya. 20 unit? Ya, 20-an. Makin banyak aja untuk pilihan mobilnya, teman-teman. Nah, saya dengar di sini juga ada mobil yang harganya murah. Mulai dari harga berapa? Harganya start dari 13 juta. 13 juta bisa membawa mobil. 13 juta bisa membawa pulang mobil, teman-teman. Ya. Seperti apa mobilnya? Kita langsung mulai ke mobil pertama nih. Ya. Di belakang kita ada mobil City Car ya. Ya, City Car. Betul. Ada Kia Picanto. Ya. Tahun berapa, Bang? Kia Picanto ini tahun 2004, Matic. Ini yang CBU. CBU. Yang 44-nya sudah power window dan sudah bisa pengaturan spion dari dalam. Pokoknya tipe tertingginya lah kalau tipe tertingginya bilang. Sudah build up ya, ya. Picanto Matic tahun 2004 build up yang Korea. Korea. Oke. Okay. Untuk kondisinya seperti apa nih, Bang? Kondisi secara overall body masih enak, kaki-kaki enak, AC dingin, body juga masih rapi kategorinya, dalaman masih full orisinil. Pajak? Pajaknya on bulan 10 2023. Pajak on ya. Plat daerah Jakarta Timur, teman-teman. Ya. Oke, okay. Untuk unit ini dibuka harga berapa? Ini kita open di 59.500. 59.500. Kok ada 500-nya? Kan open. Open. 50 gimana? 50 belum, Bang Jarbo. Belum. Pajak berapa? Paling kita kasih net itu di angka 55 lah. 55. Kalau 54? 54. Udah lah, gas lah. Gas ya? Gas. Nah, teman-teman, budget 50 jutaan bisa membawa pulang mobil City Car ya, ini build up Korea ya, dan betul. Untuk pajaknya juga masih hidup, teman-teman. Ya. Oke, okay. Cash only ya, Bang ya? Cash only. Oke, okay, setelah Picanto ada apa lagi? Ada mobil Nissan Grand Livina. Nissan Grand Livina tipe? Tipe SP Matic sudah full upgrade. SP Matic full upgrade ya? Full upgrade. Tahun berapa ini? Ini tahun 2011. 2011. Ya. Kondisinya Matic. Seperti apa nih? Kondisi secara overall body masih bagus, kaki-kakinya enak, pelaknya juga keren. Siap. 7-seater pastinya. Okay. Terus dia sudah upgrade. Siap. Pakai keyless, terus sudah di upgrade retract, udah full upgrade intinya. Full upgrade ya. Ini sudah ada sound system full set, udah. Pajaknya gimana ini? Jos. Pajaknya off bulan 11 2022. Oke, jalan 2 tahun ya. Ya. Oke, satu untuk kali. Satu kali ya, dua kali panjang lah. Ya. Oke, untuk alamat SN-nya Pat Genap daerah Bekasi. Ya. Oke, untuk harganya nih. Ini harganya udah kita open di 79 gope. Kalau 69 dikasih? 69 jauh. Oke, dikasih harga terbaik lah langsung. Harga terbaik dari kita paling di 76 gope paling. 75. 7 76 dah.
76 ya. 76 gas. Oke, teman-teman yang penting kebagian ya. 76 pun pasti dilepas. Mobil ya. Keluarga 7 seater 2011 loh. 2011. Oke, untuk minusnya dipajak aja nih ya. Teman-teman. Oke, cash only ya. Cash only. Dengan betul. Layout yang sudah dijelaskan oleh Bang Rizky. Terus ada apa lagi? Ini ada Honda Stream. Honda Stream. Ya. Ini Honda Stream. Tahun berapa, Bang? Tahun 2002 Matic. Okay. 1700cc, daleman full orisinil, kaki-kakinya enak, AC dingin, dan body kurang lebih 700.000 lah. 700.000 ya. Sudah ganteng ya, lah ya. Daleman ini 7 seater, ya. Pokoknya overall body masih enak deh, ini mobil masih enak lah. Masih enak. Pajaknya off di bulan 10 2022. Oke, okay, untuk pajaknya juga jalan 1 tahun. Oke, okay. Untuk keadaan mati pajak ini harga berapa? Ini kita open di 62 gope. 62 gope. Kalau diganti kepala bisa enggak? 50. Oh, belum. Kalau 55? Belum Bang Jarwo kayaknya. Pasnya berapa? Di bawah 60 lah. Ini paling kita kasih di 59 palingnya. 58? 58 udahlah gas. Gas ya? Inilah, gas. Oke, sudah ganti kepala. 58 ya. Teman-teman bisa membawa pulang mobil Stream. Keluarga Honda Stream dengan pajak lewat 2 kali panjang lah teman-teman. Iya. Untuk kilometer di berapa? Kilometer di 100 berapa? 100 lebih lah. 100 lebih ya. Oke, belum 200. Wajar lah ya. Ya tahun masih 2002. Wajar, masih wajar. Oke, yang penting masih di bawah 200 ya. Ya. Oke, selanjutnya ada mobil apa, Bang? Ada mobil Suzuki Splash. Suzuki Splash. Ya. Ada Suzuki Splash tahun berapa ini? Tahun 2013 Matic. Tipe? Tipenya GL. GL. 2013 Matic, pajaknya 2 kali, body secara overall masih bagus, kaki-kaki enak, AC dingin, daleman masih full orisinil juga. Full ori. Pajak? Pajaknya 2 kali. 2 kali. Oke, kilometer di? 140 ribuan. 140, pemakaian wajar lah ya, warna hitam, dengan kondisi yang sudah dijelaskan, buka harga kas berapa? Ini net aja paling, Bang. Berapa? Karena udah lumayan lama, jadi kita pengen lempar aja deh. Yang penting ganti baju ya? Ya, 80 juta net. 80 juta. Net. Kalau tipis-tipis turun belum bisa ini belum modal bisa. Kita 79 gope. Oke, jadi lu untung 500 di RK mobil ya. Itu pasti lepas ya. Hanya ini udah ada. Karena udah di penghujung nasib ya, yang penting ganti baju. 79 500 modalnya ya, pokoknya kita jual 80 udah. 80 langsung bawa pulang Las. Suzuki Splash Matic ya. Teman-teman, oke, ada mobil apa lagi, Bang? Ada lagi mobil Karimun GL manual. Ada Suzuki Karimun GL manual tahun 2014. Oke. Okay. Body dandan 1,5 juta. Siap. Pajaknya 3 kali, daleman full orisinil, kaki-kaki depannya ada bunyi. Mobil secara overall masih enak nih. Masih bagus enak ya. Ya. Oke. Okay. Nah, untuk pajaknya 3 kali ya? Ya. Nah, harga untuk kilometer ini berapa? Kilometer di 200.000 kayaknya. 200.000 ya. Yes. Oke, okay. Pemakaian wajar lah. Sekelas tahun 2013 ya. Iya. Untuk operasional mobil keluarga. Nah, untuk harganya ini berapa? Ini titipan orang. Titipan. Dia titip itu di angka 58 juta. 58 juta. Dilebihkan aja buat RK Mobil Indo. Seikhlasnya. Seikhlasnya lah ya. Ya. Oke, untuk untungnya seikhlasnya saja teman-teman. Ini untuk dari yang nitip 58 ya. 50 jutaan teman-teman bisa membawa pulang Karimun nih, lebihin 500 atau 1 juta? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. 50.000 juga bisa. Oke, selanjutnya ada mobil apa? Ada mobil keluarga ya, ada ya. Innova. Ini Innova tipe E manual. Tipe E manual tahun? Tahun 2008 yang sudah Euro, ya. Pajaknya bulan 10 2023, kaki-kaki enak, AC dingin, daleman full orisinil, AC-nya masih single ya. Tipe E ini. Tipe E. Kilometer ya. Di? Dandan kurang lebih gope lah. Kilometer? Kilometer di 170.000. 170.000. Oke, ya. Pak, daerah Tangerang Kabupaten ya. Ya. Harganya dikasih berapa? Ini kita jual ini juga deh. Ini modal kita ini 98 juta. 98 juta. Ya. Silakan lebihin sendiri teman-teman. Ya. Jadi di sini modalnya untuk modalnya juta. Sudah dikasih tahu ya. Ya. Jadi teman-teman tinggal ngelebihin 500 juta dikasih ya. Terserah. Yang penting bebas. Ini ganti baju. Ya, yang penting kita tujuannya ganti baju dulu. Dengan kondisi yang sudah mobil masih kategori bagus ini, mobil enak, mobil. Oke, okay, karena mobil keluarga ya, nyaman ya, banget. Di bawah 100 juta teman-teman bisa membawa pulang Innova. Betul. Selanjutnya ada Nissan Teana. Ya. Tahun berapa ya, Bang? Teana. Teana tahun 2004, Matic, pajaknya 2019. Oke. Okay. Daleman rapi, kaki-kaki enak, AC dingin.
mobil cuma cukup dipoles dan dicuci udah cakep nih. Oke, jadi yang punya budget minim pengen punya sedan mewah ya. Ini ada Nissan Teana nih. Betul. Kondisinya sudah dijelaskan ya. Tinggal pajaknya ini berapa kali? Pajaknya 2019. 2019 ya. Oke. Harganya dikasih berapa? Harganya udah kita kasih. Ini sebenarnya udah di DP ini bang. Surat DP? Udah di DP, cuman kalau bisa dia batal. Ini pokoknya kita net di 46.500. 46.500. Sudah bisa dapat Nissan Teana. Oke. Jadi teman-teman, mobil ganteng berkelas di sini mewah. Banyak banget pilihan mobil di bawah pasaran ya. Ya. 50 juta ke bawah ini. Oke, ada apa lagi? Ini ada Mitsubishi Kuda Deluxe yang sudah model Grandia. Oke. Ada Mitsubishi Kuda tahun berapa ini? Tahun 2003, pajaknya bulan 11 2023. Secara overall body masih bagus, kaki-kaki enak, AC dingin, kursi juga ini 7 seater ya. 7 seater. Sudah ada depan semua. AC-nya dingin, pokoknya mobil masih jos lah. Nah, ini kategori. Ada Mitsubishi Kuda yang sudah injeksi di tipe di bawahnya yang two-tone color ya. Buka. Diamond. Satu. Hah? Deluxe. Ya Deluxe ya, yang di bawahnya maksudnya. Iya. Oke, jadi teman-teman di mobil selanjutnya ini ada Mitsubishi Kuda ya. Dengan kondisi yang sangat bagus ya, tahun ya. 2003 ya bang ya. 2003 betul. Dengan kondisi yang sudah dijelaskan oleh Bang Rizky. Ya. Oke, untuk pajaknya gimana? Pajaknya ini bulan 11 2023. Bulan 11 2023, oke ya. Mepet ya. Ya. Tapi masih hidup teman-teman. Masih hidup. Dan untuk harganya? Harganya ini udah kita open di Ligocap 50. 50 aja. Ya. Nego. Kalau 45? 45 belum kayaknya. Pasnya berapa? 47 lah. 46 lah. Udahlah gas. Gas ya. Bismillah. Gas. Nah, jadi di RK Mobil ini banyak banget pilihan mobil keluarga di bawah 50 juta. Ya, betul. Ban juga masih tebel tuh ban. Bannya masih tegel ya. Masih bagus. Hmm. Ini ban kempes malah. Dan teman-teman, ini ada mobil yang sempat kita spill di awal video ya. Ada ya. Mobil apa ini bang? Ini Ceret. Ceret. Tahun Daihatsu Ceret tahun 86, pajaknya 2019. Kondisi body menurut kita masih layak ya, masih kategori layak. Interior juga masih kategori lumayan rapi ya. Ini ban kempes, nanti terima pompa, pokoknya ya. Terima dia nggak tahu lah kempes, pokoknya intinya ya. Mesin insya Allah masih hidup, okay. Mesin normal, AC-nya nggak ada. Udah itu aja. Pajak? Pajak 2019. 2019, oke. Ya. Jadi teman-teman yang punya budget berapa ini harganya nih? Ini jujur, ini titipan, titipan dari si Koko, dia minta 13 juta. Tinggal ngelebihin aja. Oke, jadi teman-teman tinggal ngelebihin nih dari modal 13 juta. Ya. Yang penting bisa membawa pulang mobil dengan harga sekelas motor ya. Betul. 13 juta loh. 13 juta sudah bisa bawa keluarga jalan-jalan. Oke. Gimana Mang Acir? Bayar, Mang? Bayar. Oke, langsung angkut teman-teman. Angkut. Market towing. Ini ada mobil apa lagi? Ini mobil Esteem. Esteem. Esteem tahun 94, tipe GT, pajak 2019. Bodi masih kategori ganteng. Oke. Kinclong, kaki-kaki enak, AC dingin, pelak juga udah keren. Siap. Terus daleman full orisinil, mobil kategori jos lah. Oke, okay, jadi teman-teman di sini banyak banget pilihan mobil low budget ya. Ada Suzuki Esteem ya, ini Esteem. Esteem ya. Ya. 4 ganjil daerah Bekasi juga. Harganya? Daleman full orisinil. Harganya? Ini harga kita kasih di 31 juta. 31. Kalau ganti kepala 28? 28 29 lah kali ya. 28 kali. Ah udahlah gas. Gas ya. Yang penting ada cuan lah. Gas. Teman-teman 20 8 juta bisa memiliki mobil ganteng banget tuh. Esteem ya. Ganteng kan? Ganteng banget nih. Ganteng banget. Keren nih mobil. Keren banget. Mobil support soalnya. Oke, selain Suzuki Esteem di sini ada Hyundai Avega. Avega. Tahun berapa nih, Bang? Avega tahun 2007 matic. Pajaknya bulan 9 2023. Kaki-kaki enak, AC dingin, daleman masih kategori rapi. Okay. Matic juga bagus. Siap. Body kurang lebih dandan 1 juta udah maksimal. 1 juta sudah ganteng ya. Oh, udah ganteng. Ini mobil sih ganteng udah saya pakai. Harganya nih. Bensin juga ada ini. Harganya? Ini kita open di Gocap 50. Gocap. Kalau 45? 45 belum. Belum. Berapa? 47 lah. 46. Belum.
46 gopek gas. 46 gopek ya. Ya, gas. Ada lebih dikit-dikit. Gas. Angkut teman-teman, plat B daerah Tangerang Kota ya. Ya. Langsung angkut teman-teman, Hyundai Avega. Avega matic loh. Matic ini matic teman-teman. Ini barang langka. Oke, sudah ada spoiler juga ya. Ya. Oke, selain mobil ini sudah modif ala support ya. Mobil support. Mobil support teman-teman. Support. Oke, selain mobil sedan di sini ada city car, ada Ford Fiesta. Ya. Tahun berapa ini, Bang? Ford Fiesta tipe Trend Matic 2011. Pajaknya bulan 11 2023. Okay. Daleman full orisinil, kaki-kaki enak, AC dingin. Ya. Mobil masih kategori bagus. Kategori bagus. Masih okay. Bagus. Enak mobil. KM 99.000. 99.000. Ya. Di bawah 100.000 ya. Plat B daerah Jakarta Timur. Plat ganjil teman-teman. Nah, untuk harganya dikasih berapa? Ini kita open di 83.500. Kalau 78? 78. Gas lah. Gas ya. Gas. Ganti kepala teman-teman. Gas. Yang penting serius, ada lebihnya dicepas ya. Ya. Ini pajaknya lihat berapa kali tadi? On. On ya. Oh, pajak on teman-teman di bawah 80 juta. 2023. Tipe Trend loh, jangan salah. Tipe Trend ini 1400 cc. Tuh. 1400 cc. Mobil mewah berkelas. Nah, selain mobil Amerika, di sini juga ada mobil Eropa nih. Ada PW. PW Tiguan. PW Tiguan tahun berapa ini? 1400 cc TSI. TSI 2013. Ya. 2013. Pajaknya super panjang bulan 5 2024. Kondisi body masih kategori jos. Jos. Kilometer di? Adalah dan dikit tuh total itu. Wajar lah ya. Wajar, masih kategori wajar. Ban juga masih bagus, okay. Full set, kunci 2, mobil cakep banget deh. Nih. Cakep banget teman-teman. Plat ganjil daerah. Seperti Mangacir cakep itu. Jakarta Utara ya. Harganya dikasih berapa? Ini harga kita open di 147.500. 147 juta. Kalau 140? 140 gas. Gas lah ya. Udah gas. Oke, ini mobil Eropa teman-teman. Jadi berkelas sekali ini mobil. Ini sudah TSI ya. Bagus. Jadi untuk teknologinya sudah ya. Sangat memadai. Bagus mobil. Oke, keren banget ini. Ada mobil apa lagi, Bang? Itu. Ada Honda City ya. VTEC. Nah, teman-teman, selain mobil Eropa di sini ada pilihan mobil sedan dari Honda. Ada Honda City tahun berapa, Bang? Honda City VTEC. Tipe VTEC tahun ya? 2008. Matic yang udah ya? Facelift paling terakhir. Matic ya? Matic. Oke, untuk kondisinya seperti apa ini? Kondisi secara overall nih mobil masih jos. Kaki-kaki enak, AC dingin, daleman masih rapi, Matic-nya juga bagus. Body cuma cukup dipoles ini. Okay. Pajaknya juga on bulan 10 2023. Pajak masih on. Betul. Ini alamat saya kan daerah Bandung ya. Bandung. Oke, untuk harganya dikasih berapa? Harga ini kita open di 85 juta. 85 juta. Kalau ganti kepala 78? 78. Kasih dong. Gas lah udah. Gas lah ya. Gas, oke. Gas. Udah, gas. Ini tipe VTEC teman-teman. VTEC jadi loh. VTEC yang ya. Serius bisa mampir ke RK. Murah ini. Itu. Ini murah, 78 murah loh. Murah ya. Murah. Karena Matic. Ya. Oke, selain sedan dari Honda, di sini ada sedan istimewa. Ada Toyota Camry. Tahun berapa, Bang? Camry tipe G Matic tahun 2009. Pajaknya 2017. Pajak 6 kali pokoknya. 6 kali. Daleman full orisinil, kaki-kaki enak, AC dingin, mobil masih kategori cakep ini. Siap. Jadi ini misalnya dipajak aja ya. Ya. Plat daerah Tangerang Selatan, plat ganjil, teman-teman. Oke. Harganya dikasih berapa? Harganya ini jujur ini titipan. Ya. 83 juta dari Koko. Lebihkan aja buat kita. Nah, jangan banyak-banyak, lebihin 500 aja teman-teman. Lebihkan 3 juta gitu. Mobil mewah begini. Oke, jadi 85 dilepas ya. Enggak lah udah bercanda itu. Oke, yang penting ada lebihnya ya, ya. Kelasnya. Yang penting ganti baju teman-teman. Oke, ada mobil apa lagi? Ada mobil Karimun. Karimun. GL Matic tahun 2018. Suzuki Karimun GL Matic 2019. 18. 18. Okay. Pajaknya 4 kali, kaki-kaki enak, AC dingin, daleman masih kategori rapi, KM 70.000. Mobil ini enggak ada minus sebenarnya. Tinggal dicuci, dipoles lagi. Udah cakep banget ya. Cakep banget. Cuman ya. Minusnya di STNK hilang juga. Oh. Kalau STNK hilang plus pajak mati ya? Pajak mati 4 mati. Kali. Oke, okay. Jadi plat F daerah Bogor ya? Iya. Dengan kondisi hilang STNK berapa ini? Ini modal nih kita 73 juta. Minta lebihkan aja udah. Pengen sih 74 sih ini. 70. Loh, ini modal 73, Bang. Nah, di sini jangan. Modalnya dikasih tahu ya.
Tapi cukup ini karena mobil nih fresh sebenarnya. Fresh. Jadi cuman makanya saya nggak mau SNK jual murah ya? Sebenarnya ini. Hmm. Mau dapat cuan tuh kemarin tuh sebenarnya pengen netnya tuh 75. Cuman nih kita minta tolong lebihkan khusus yang ini 74 aja dah. 74. Yang penting ganti baju juga ya. Ya. Oke. Okay. Nah, udah kalau nanti orang nego lagi dikit boleh, tapi yang jangan serius dibawa modal, ya? Jangan dibawa modal. Hmm. Ada Innova lagi? Innova. Tahun berapa ini? Innova tipe G manual 2005, pajaknya bulan 7 2023. Oke. Okay. Ini bodi cuman cukup dipoles, dicuci. Udah ganteng lagi, daleman masih rapi, kaki-kakinya enak, AC siap. Dingin, yang triple blower. Siap. Rejos mobil. Oke, okay, jadi ada pilihan Innova lagi teman-teman. Ya. Untuk kondisinya sudah dijelaskan oleh Bang Rizky ya. Ya. Dalam keadaan seperti ini, harganya dikasih berapa? Ini modal kita di 85 juta. Khusus yang ini kita jual modal aja. 85 juta? 85 juta. Kurangin lah. Modal kita udah segitu bang, jangan. Oke, okay, gak ada untungnya ini? Gak ada untung ini. Udah ini udah benar-benar udah lama juga bingung gitu. Oke, okay, yang penting keluar ya. Penting keluar dulu. Oke, okay, 85 juta teman-teman bisa membawa pulang Innova gas. Nih. Ada Nissan. Nissan Serena. Oke, okay, Serena ya. Tahun berapa ini? Serena tahun 2010 tipe HWS, pajaknya bulan 6 2023. Hmm? Daleman masih kategori rapi, kaki-kaki enak, AC dingin, ini bodi dandan kurang lebih 2 juta. Siap. Mobil secara overall nih mobil masih siap pakai. Kilometer di berapa? Kilometer di 170.000. 170-an. Oke, untuk pajaknya? Bulan 6 2023. Oke, sudah lewat beberapa bulan ya, 2 bulan. Betul. Baru lewat kemarin teman-teman, alamatnya ganjil daerah Tangerang Kota. Ya. Betul. Ini di Mika ini ya, enggak ada. Ya, betul. Dengan keadaan seperti ini di buah harga berapa? Udah kita kasih net aja lah ini. Berapa? Ini dijamin termurah se-Indonesia. 75 juta, enggak ada yang termurah kita. Kalau 75 juta ini minta nggak di bisa, bang. Pasaran ini 95, bang. Iya. Enggak bisa. Nikalah. Enggak bisa. Sudah harga pokoknya baik. Gini aja kalau misalnya mau terima rapi 85 juta plus chat kita kasih. Di oke, luar pajak ya. Di luar pajak ya. Hmm. Pajak baru lewat bulan ini. Kalau mau terima rapi segitu. Kalau mau apa adanya segini udah, ini udah murah banget soalnya. Jadi teman-teman yang punya budget minim pengen punya Serena nanti ya. Kita beli bahannya dulu ya. Ya, betul. Rapi-rapi untuk kedepannya bisa nyicil. Terus ada apa lagi? Ada Zebra ya? Zebra. Ada Zebra tahun berapa ini? 2006. 2006 ya. 2006, pajaknya bulan 3 2024, kaki-kaki enak, AC dingin, body secara overall masih bagus. Hmm. Terus apa lagi minusnya? Pajak on. Pajak on. Oke, minusnya di talang air aja ini ya. Ya. Ini minor banget. Oke, tuh kondisi seperti itu harganya berapa ini? Kita net aja sih ini pengen. Berapa? 39. 39. Net. Kalau 35? Belum, Bang. Kayaknya turunin lagi lah. Berarti 38 lah paling. 38 ya, gas ya. 38 gas sudah. Oke, ini 2006 Zebra. Tahun 2000-an, teman-teman. Ya. Sudah sliding door juga. Jadi teman-teman yang mau usaha ya bisa pakai ini. Bisa pakai ini dengan harga yang terjangkau. Harga murah meriah Cihuy. Ada sedan Suzuki Baleno ini. Ya. Tahun berapa bang? Suzuki Baleno ini tahun 2000. Ya. Pajaknya bulan 9 2023. Daleman full orisinil, kaki-kaki enak, AC dingin, mobil masih kategori cakep. Cuman ini dandan body. Body aja ya. Dandan body kurang lebih 2 jutaan sampai 2,5 juta. 2 juta sampai 2,5 juta. Oke, untuk kilometer di berapa? Kilometer nggak tahu saya. Ini karena sudah banyak banget mobilnya agak dicek. Masih banyak ya. Lah mobil begini mah. Oke, jadi teman-teman yang serius nanti bisa. Yang pasti ini masih full orisinil ya. Mobilnya ya. Mobilnya di body bagus ya. Lah. Body kurang lebih mau terima rapi bisa. Ya. Terima apa adanya boleh juga. Oke, kalau terima apa adanya berapa ini? Terima apa adanya kita kasih net 37.500. 37.500. Kalau 35? Belum. Itu udah murah bang. Kurangin lagi lah. 37 paling? 37. Ya. Yaudah, 37. Kalau mau terima rapi 39 gopeng enggak apa-apa. Oke, jadi ini pastinya masih hidup juga ya. Alamatnya ya. Daerah Ciledug, Tangerang Kota. Ya. Plat genap, teman-teman. Jadi teman-teman yang berminat langsung hubungin Bang Rizky. Oke, demikian informasi dari saya mengenai stok mobil yang ada di RK Mobilindo. Jadi teman-teman yang punya budget minim pengen punya mobil, RK Mobilindo solusinya. Ada budget 30 jutaan, ya. 20 jutaan sampai 10 jutaan juga ada. Betul. Pokoknya komplit variatif untuk harga-harga di RK Mobilindo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.